Mau kemana lo, gue kejar sampai ujung Georgopol, gue kejar juga. Mau kemana lo, gue kejar terus lo. Oi, mau kemana? Gue kejar terus. Oh lo mau berhenti? Ya udah kalau gitu tabrak saja. Kita tabrak gaming, the best gaming lo, kita tabrak gaming. Yo, what's up, mamang? Balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke, kita lanjutin PUBG Mobile ya teman-teman ya. Hari ini Bang Alex akan memenuhi request kalian terbesar sudah beberapa hari atau beberapa minggu ini, yaitu konten DP28 ya. Kenapa ini menjadi permintaan tertinggi? Karena DP28 adalah senjata yang banyak dipakai pro player saat turnamen, teman-teman. Kenapa ini? Karena setelah Bang Alex cek, karena dia punya damage paling besar, yaitu 51 damage, itu melebihi AKM, teman-teman. Jadi kayak ini firepower-nya ini udah nggak diragukan lagi ya. Firepower-nya emang udah paling joss banget. Lalu, kenapa pro player pakai? Karena enak banget buat spray down mobil atau motor, teman-teman. Jadi yang lewat tinggal ditembak aja, pasti meledak gitu. 4 orang, 2 orang pasti mati dalam mobil. Jadi bakal coba nih DP28, apakah emang joss, apakah emang good, apakah zong, terus apakah kalau buat perang battle sama orang lebih enak apa enggak ya. Langsung aja kita coba ya, let's go. Oke, kita langsung meluncur ke Georgopol teman-teman, karena yang info yang Bang Alex dapatkan, senjata DP itu adalah senjata yang cukup rare, dimana tingkat kereran itu melebihi M4, AKM, SCAR-L dan teman-temannya. Jadi kita coba ke Georgopol karena ini kan high loot nih ya, harusnya ada spawn lah, 1-2 lah. Kalau cari ke rumah-rumah takutnya susah dapatnya ya, gitu loh. Senjata cukup rare gitu teman-teman. Jadi kita mencoba mencari parkour kan, senjata DP28 sih. Dan by the way, kayaknya kita jangan kan DP nih. Senjata biasa aja gue kagak nemu. Ini bener nih tincin gamis nih. Ini mati nih, gue bentar lagi nih. Kalau kita nggak nemu yang braided gitu, helm level 3 boleh boy. Kalau kita nggak nemu yang braided gitu ya udah nih. Ini mati nih, bentar lagi nih. Aduh, senjatanya mana ini boy? Senjatanya boy, ada orang lagi di kiri pak. Hah, ada orang di kiri. Oh, ada vektor. Oke, ada vektor. Mantaps. Aduh, ada orang lagi tuh. Nah, itu dia. Right on. Aduh, one hit doang. Oke, 2 hit. Tapi nggak bakal mati sih. Aduh, ganti RDS dulu. Majuin kali ya. Kita majuin, kita ada phase 2, helm 3 harusnya sih kuat tahan badan ini. Dia kayaknya gak ada phase sih. Oh kena. Untung dia rip aim gitu kan. Kalau tadi spray down-nya dia kena semua, gue tiwas tuh. Gila. Cabut lu. Ya sementara kita pakai senjata yang ada dulu ya teman-teman ya. Nggak nemu DP, jadi kita sementara pakai yang ada dulu. Karena ya begitulah. Oh, apa nih, AKM mau kayak ganti vektornya. Sementara kita pakai senjata yang ada dulu. Nanti kalau udah dapat senjatanya, jadi kita mencoba mencari sesuatu yang lain gitu. DP terutama. Ini buat bertahan hidup aja karena tujuannya emang bertahan hidup di sini kan. Oke, kita dengar suara DP tuh. Ada user DP di sana, kita coba samperin. User DP, pinjem dulu DP-nya, Pak. Pinjem dulu DP-nya. Ini Bang Alis mau pakai. Mau bikin konten. Tas level 2. Boleh. Kosong. Pinjem dulu DP-nya, Pak. Mana, Pak? Woi. Pinjem dulu. Nah, ada step-nya tuh, ada step-nya. Oke, ada step-nya tuh. Dekat-dekat sini nih. Oke, mereka berdua battle deh. Nih, yang menang yang depan nih. Dia mau ngelut atau gimana nih? Sabar. Tunggu sini. Dia mau ngelut atau gimana gitu permasalahannya. Ngelut gak sih? Sabar bang, kita tungguin sini bang. Oh, step-nya ada. Oh, step-nya dia keluar. Harusnya di depan gue persis nih. Ah, tuh gue liat sedikit. Loh, gak ada orangnya. Oke. Black hole, welcome back. Oke, kita cari DP-nya mana ya. Oh, kok gak ada. Kok cuma Beryl sama SKS. Sini ada DP gak? Loh, yang pakai DP tadi mana? Malet. Iya, yang pakai DP mana? Ini kagak ada DP-nya, gila. Aduh. Buat
dulu, buang dulu nih, nggak pakai-pakai buang dulu dah. Terus DP gua di mana dong? DP ini bikin konten DP nggak nemu DP-nya gimana? Aduh. Eh, ada orang lagi di sini, Pak, sama Pak. Ada yang tadi ngebut nih. Nah, itu dia tuh. Oke. Dia nggak tahu gua pakai beril ya, pedesnya Jos Marco Jos. DP mana DP? Aduh, DP heal dulu bentar deh. DP itu DP ya. Oh iya, itu DP. Oke. Itu DP. Mantaps. Mantap jiwa dapat DP, boy. Mantap, mantap. Tapi ini yang gua demen dari DP reload ya, Bos. Reloadnya lama banget. Reloadnya butuh kesabaran tinggi gitu kalau pakai DP. Oke, kita mencoba mencari sesuatu lagi ya dari daerah sini ya dan What? One hit headshot DP, teman-teman, gila. Balls. Gila gila gila. One hit headshot. Mana yang mau ngambil drop gue? Mana yang mau ngambil drop gue? Mana? Mana sini gue pakai DP nih, ya. Mana yang mau ngambil drop gue? Mana? Woi. Gak ada yang mau ngambil drop nih. Gak ada buat gue, ya. Lumayan kan kalau dapat AWM kan. Apa tuh itu? Suppressor. Oh, grow aja ya. Bentar-bentar galau nih gue ganti M4 apa enggak nih ya. Sabar 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 sabar. Groja DP kayaknya sih bakal jadi combo maut sih. Kayaknya sih bakal jadi combo maut ya. Eh, bentar. Ada yang datang nih. Oke, kita coba gunakan DP ya. Kuat apa enggak panjos. Oke, bisa kalian lihat ya teman-teman ya. Sebentar saja mereka langsung ke lobby, teman-teman. DP 28 enggak main-main ya. Ini by the way M4 gua ganti Grojali ya. Grojali. Dapat Grojali, bos. DP sama Grojali jadi pelurunya sama gitu, teman-teman ya. Jadi pelurunya sama nih ya. Grojali kali 6 aja dah. DP-nya buat jarak dekat, buat spray down. Ini gua masih nyimpen kali 8 sama suppressor sniper nih, siapa tahu dapat AWM kan. Ah, udahlah. Oke, udah enggak ada yang mau ngambil lagi nih. Apa namanya? Drop. Sudah tidak ada yang mau ngambil lagi ya udah. Kita berputar-putar. Oke, gua lihat. Gua lihat. Nah, ini dia nih. Belakang ada yang nembakin gua lagi. Belakang ada yang pakai sniper lagi. Tuh. Belakang ada yang pakai kartu. Sabar-sabar gua, mantau dulu deh. Ada enggak sih ini orangnya? Aduh, kalau pakai kart bisa sih gua balas pakai Grojali sih, tapi ya udahlah, kita coba cari yang ini dulu. Cabut dulu dah. Ini kejar-kejaran. Nggak tahu apa yang dikejar, gua juga bingung. Drop bukan, cuman bertiga kita nih kejar-kejaran ya, tiga mobil ya. Drop bukan, HP bukan, flare gun bukan. Ah udah. Apa yang kita kejar kita juga nggak tahu. Gaspol aja dah. Eh, dia berhenti, Pak. Oh, DP juga. Gua juga punya DP nih, tuh. Tuh. Gua juga punya DP, Bang Sahrul. Enak aja. Kita kejar yang itu lagi. Kita kejar yang itu yang itu lagi. Bang Sahrul punya DP, gue juga punya DP, bos. DP new meta ya, hati-hati teman-teman ya. DP new meta lo, hati-hati lo. M4 DP ini bakalan jos ya. M4-nya buat jarak jauh, DP-nya buat jarak spray down. Nah ini kita, wah, kenapa hari ini banyak banget mobil kejar-kejaran ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Ada apa ini? Hari ini banyak sekali mobil kejar-kejaran gitu kan? Kita ngebut aja dari kejar yang ini deh. Kejar yang ini saja. Mau kemana lo? Gua kejar sampai ujung Georgopol, gua kejar juga. Mau kemana lo? Gua kejar terus lo. Hei, mau kemana? Gua kejar terus. Oh, lo mau berhenti? Ya udah kalau itu tabrak saja. Kita tabrak gaming, the best gaming lo. Kita tabrak gaming. Ngelut dulu, boy. Tabrak gaming, the best gaming. Widi. Dapat peluru, stok peluru apa AK. Ya by the way peluru coklat kayaknya lebih berat teman-teman daripada peluru hijau ya teman-teman ya. Kayaknya ya. Bang Alek ngerasa sih gitu sih. Lebih berat peluru hijau daripada peluru coklat daripada peluru hijau. Ini buang lah ya. Kayaknya kita nggak bakal pakai sniper hari ini nih.
Kita kayak bakalan cuman pakai Groja sama DP doang kayaknya sih. Kelihatannya sih ya. Energy drink nih, scope kali 4 gua enggak perlu, Pak. Udah ada kali 6. Nih, reloadnya ya. Reloadnya kalian lihat tuh. Lumayan lama reloadnya. Cabut. Kita kemana ya? Oh, ada airdrop. Oke. Okay. Tanpa basa-basi, teman-teman. Kita langsung kejar airdrop aja. Tanpa basa-basi kita kejar dropnya. Mana nih, Pak? Dropnya, Pak. Mana nih, Pak? Dropnya, Pak. Oke, gue liat sesuatu kayaknya tuh. Bentar. Nah, bener kan ada yang ngeloot. One hit. Duh, ngenak banget single-nya dah. 2 hit, 3 hit, 4 hit, 5 hit. Oke. Okay. Kecia, welcome back, Kecia. Wih, ada yang mau ngambil drop lagi nih. Ya ayo sini. Enak juga ya. Apa? Groja kali 6 super sore. Mantap juga sih. Kayak SKS lah, tapi masih enakan SKS sih. Buat single tapping ya, masih enakan SKS. Nggak berhenti ini orang. Eh, ini kita clock sini, kita DP nih. Oh, gila lu, 40 peluru, nggak gua reload. Belajar move on. 40 peluru, kagak gua reload. DP ya. Gils, DP mah. Ini ada orang sih? Oh, nggak salah lihat. Duh, gua mau ngelut depan, takut mobilnya meledak kan. Pecahin aja lah. Kita meledakin aja biar kita nggak takut. Nah, biar ntar kalau deket-deket ada yang spray down, meledak mobilnya, gua mati lagi. Ada AUG, ada car, gua nggak ambil, teman-teman ya. Ada AUG, ada car, gua nggak ambil karena hari ini kita murni DP ya. Ya Groja aja pelengkap doang sih karena emang pelurunya coklat, sama-sama coklat kan. Gitu loh. Ini kita looting dulu. Wih, apaan tuh? Ada ini lagi, ada drop lagi. Kita pakai strategi jendela, teman-teman ya. Strategi yang terkenal dari zaman dulu nih, ada mobil. Oi, mau kesini, ada DP, Pak. Ada DP, Pak. DP! DP, Pak. Aduh. Eh, jangan dulu, tunggu dulu. Masuk. DP loh, Pak. Kills. Lu mau kemana? DP pedes banget, gila. Jos, jarak dekat sih mantep nih ya. Jarak jauh juga sebenarnya mantep sih, cuman agak susah recoil-nya, teman-teman ya. Ya kita masih pakai strategi yang sama ya. Strategi, oh, ada bagi. Oke, baginya parkir nih di situ. Circle-nya maju kemana nih? Circle-nya maju ke ladang Koko Kranz. Oke. Okay. Kita pantau nih. Ada orangnya di dalam gudang. Harusnya kalau manusia normal ya pasti dia bakalan apa namanya? Lanjut ke circle gitu. Nah, bener kan panasin mobil dia. DP. Spray down saja, killer run, headshot by DP with DP 28, boys. Wah, habis ini pasti bakalan banyak yang pakai DP nih. Udah ngeliat keganasannya ngeri banget. Boleh jarak dekat lu, gila ini. Ada orang gak sih di atas? Gak ada ya? Buat jarak dekat sih, ini senjata mantep loh, gua gak bohong loh. Mungkin kalian kalau apa namanya? Kalau jarak jauh, ya boleh-boleh aja sih kalau jarak jauh ya. Tapi ya tinggal ngatur M-nya aja, ada M24 gak usah lah. M24 gak usah lah, kita pakai Gro jali. Cabut. Itu ada mobil parkir, kayaknya ada penghuninya sih. Gue juga gak tau sih, Pak. Yang jelas kayaknya sih ada penghuninya sih ya. Apa kita samperin aja ya? Duh, sini lebih ngeri, lebih horor. Ada rumah-rumah gak jelas begini. Lebih hore. Kita samperin aja deh. Kita samperin mobil parkir nih, ada orangnya gak ya? Halo. Woi, ada dong, gua liat dong, DP. Datuk muda, welcome back. Waduh, pedes, sakit. Woi, siapa nembak? Sabar. Waduh, woi, oke. Sabar, gua healing dulu ya. Mudah-mudahan yang kiri kanan atas bawah gak ada yang liatin gua. Mudah-mudahan gak ada yang liatin gua. Oke, kita sekarang cari nih orang nih. Oke, gue lihat nih cacing. Oh, bener kan? Ini dia nih. One hit. Dua hit. Tiga hit. Empat hit. Mati lo, Beast Nemesis. Welcome back to lobby. Dia mau spray down gue pakai vektor. Tidak biksa gitu. Gue pakai DP, Pak.
Loot dulu ah. Kali 8 lagi diambil, gua gak perlu kali 8, Pak. Gak perlu gua. Yang perlu kan gua aja DP ya. Hari ini kita pakai full DP ya. Grojalinya nebeng. Gitu loh, grojalinya nebeng. Mana ya? One hit, dua hit, tiga hit, empat hit, oke. Okay. Naik, RJR, welcome back, naik RJR. Oke, okay, sekarang kita 1v4 nih. Oh, itu banyak orang lagi berlalu-lalang di sebelah sana, kita nggak ada urusan ya. Oke. Okay. Masih menunggu. Nah, kita harus agak sedikit fokus ya kalau udah late game ya. Bah, ada mobil, Pak. Mau kemana tuh mobil? Gue kena ditabrak, nih gue deket-deket pohon sini, gue kena ditabrak. Oh bener kan? Mau tabrak gue dia? Oh enggak, oke kita spin on! Oke, gil. Kalian lihat sendiri ya, gue udah gak bisa ngomong apa-apa ya. DP28 sakti banget, gue gak bohong. Lu lihat sendiri lah, cabut kita ke circle. Lu lihat sendiri ya, DP28 bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Bukan senjata yang sangat diragukan. Senjata yang harus kalian miliki segera kalau kalian main gitu. Tinggal kontrol recoil aja. Bisa lah, recoil bisa dipelajarin lah. Nongkrong sini bentar ya. Eh, itu mobil sampe. Buset. Buset, itu mobil sampe loncat-loncat. Nunggu sini, nunggu circle. 1 versus 2, apakah kita bisa chicken? Kita nggak tahu ya. 1 versus 2. Kita coba granat dulu. Borax Kang Dadang, tolong selesaikan game ini. Kayaknya nggak masuk deh borax gua deh. Sekali lagi dah. Borax gua kayaknya nggak masuk dah. Siapa yang lempar granat di sini? Duh, circle-nya maju lagi ya. Tuh pada smoke-smokean tuh di depan situ tuh. Gimana tuh ya? Tuh gue lah. Terakhir nih, ada borax, gue juga siapin itu sih, apa namanya, tactical smoke 4 biji nih buat buka jalan nih. Oh, tuh dia satu dia tuh. Kita lihat ya. Oh, siapa yang menang? Gue gak tahu nih yang menang siapa nih. Kayaknya yang ini yang menang dalam sini nih. Kita coba. Oh bener kan? Waduh, kena lagi. AKM lagi, pedes juga, Pak. Aduh. Kok bisa kena ya? Heal dulu dah, bentar. Wah, kalau di-push mati nih gua. Gua baru bilang, kalau di-push mati. Gua mati. Oke, okay, apa-apa. Kita nggak dapat chicken dinner tapi masih 16 kill player ya, teman-teman ya. Tidak apa-apa teman-teman ya, tidak apa-apa. Ya udah gitu aja lah, pokoknya ini agak sedih sih sebenarnya sih, agak sedih sih. Ending begini sedih banget ya. Kita udah coba ngelobin banyak orang tapi enggak chicken tuh. Enggak apa-apalah, udah. Tapi kalian udah Bang Alex tunjukin ya, DP28 bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. DP28 adalah senjata yang sangat joss. Kalau lu nemu mending lu ambil deh, serius. Mending lu ganti rifle lu terus tuker DP. Itu buat spray down. Tapi satu squad nih satu orang aja sih. Enggak perlu banyak-banyak ya karena DP agak kurang akurasi, kurang banget lah gitu. Jadi harus main recoil segala macam harus dipelajari. Oke. Konten 28 sudah kita selesaikan, 16 kill enggak chicken no problemo. Ya udah, thank you for watching. Jangan lupa subscribe teman-teman. Terus like video ini kalau lu suka, share teman-teman udah Bang Alex. Oke, thank you. Bye.